nabi-nabi sejak nabi nuh alaihi salam sampai nabi kita muhammad alaihi salatu wasalam dakwah mereka dimulai dengan tauhid ani'budullah wa ajtanibut taghut beribadahlah kepada allah saja tinggalkan taghut sesembahan selain allah jadi bukan engkau beribadahlah kepada allah dan silakan beribadah kepada yang lainnya bukan seperti itu makna la ilaha illallah itu adalah menafikan segala sesembahan yang ada la ilaha illallah kecuali allah Kalau ada orang mengatakan "La ilaha illallah", tapi ternyata dia beribadah kepada selain Allah, dia punya keyakinan kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirik. Itulah dakwah para nabi. Maka sangat penting sekali kita bicara tentang akidah, memperbaiki akidah kita dan kelak akan ada hari kebangkitan di mana Allah akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Di muka bumi ini kita melihat orang-orang ateis merasa benar. Orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Nasrani, Yahudi, mereka merasa benar dengan keyakinan mereka. Allah turunkan Al-Quran untuk memastikan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kelak pada hari kiamat Allah akan putuskan bahwa ternyata satu satu-satunya agama yang diterima Allah inna dina indallah al-Islam. Hanya agama Islam. Dan Muslim pun ternyata masih bisa terjebak dalam kesyirikan dan kekufuran. Kenapa kita belajar walaupun kita sudah Islam, walaupun kita sudah bertauhid, agar kita selamat dari berbagai hal yang merusak akidah kita.